Halo teman-teman, balik lagi bersama gue, Jaya Liar. Oke, kali ini konten yang agak berbeda. Ya, hampir sama dengan konten sebelumnya kemarin yang RF tentang discuss. Ini aku juga pengen discuss lagi sama kalian gitu, diskusi tentang lebih cuan mana sih game tipe RMT atau NFT gitu, NFT P2E gitu. Sama-sama di ruang lingkup MMORPG ya. Tapi sebelum itu aku ingin membahas sedikit tentang update char necroku gitu di hari ke berapa ya? 32. Di hari ke 32 ini charku udah level 48, udah job kedua juga, udah second class di general. Kemudian kemarin gacha iseng-iseng dapat Mount Legend gitu. Legend yang menurutku bagus lah untuk jobku gitu, tipe melee gitu. Dan kali ini aku pengen, karena barusan tadi aku naik level 48, aku grinding, ini kebuka lagi infusan. Makanya kita akan gacha-gacha infusan dulu sedikit. Ini aku pengen beli gacaannya. Ini 2400 ya guys ya. Kita beli. Oke, aduh diamondku habis. Dan ini juga armorku masih hijau sih. Aku tuh pengen lihat updatean selanjutnya itu updatean apa, siapa tahu worth it untuk langsung bikin armor tier 2. Tapi di sini dengan catatan aku tuh minim banget untuk spend gitu. Minim spend. Jadi ini tuh bener-bener kayak hoki gitu loh. Aku tuh kemarin dari combine itu, kalau nggak salah kemarin tuh ada combine mount yang hijau yang uncommon itu 50 kali, itu tuh dapat gacaan yang di shop ini, gacaan yang model kayak ginian. Nah ini yang 11 kali ini itu dapat 2 gitu. Makanya aku tuh kemarin beli yang package yang ini kalau nggak salah ya. Yang ini 500.000 itu ya, alhamdulillahnya dapat gitu loh guys. Aku tuh sebenarnya cuma pengen ngincer mon ungu aja sih biar ya ASPD-nya nambah gitu loh. Tapi ya dikasihnya ini bener-bener kayak hoki sih. Ini belum ada mon ungu sama sekali. Kita lanjut ke topik. Ini kayaknya kita ambil 50 dulu kali ya. 20-nya mungkin nanti siapa tahu dapat ini kan akan kebuka yang setelahnya gitu. Ini aku simpan dulu. Oh ya, dan aksesorisnya segini baru dikit juga, ini masih busuk, dan ini juga. Pokoknya total-total aku spend itu sekitaran 5 juta rupiah. Itu pun aku tuh dari hasil grinding di sini gitu loh. Jadi waktu itu kan ada beberapa kali bisa minting gitu, ada 4 kali gitu aku bisa minting 100 crow gitu ya, aku puterin ke sini gitu loh. Itu bukan dari duit uang pribadi gitu. Oke, kita langsung aja ke infusion biar cepet gitu, biar nggak bertele-tele, biar kita bisa ke konten intinya gitu. Ini kita infuse, semoga inilah. Ini prank legend black. Kita nyari yang ini ya guys ya, yang ungu ini, biar ungu semua. Soalnya ungunya itu basic damage 3, itu lumayan banget sih. Semoga bisa dapat ungu. Dextree. Jelek. Semoga dapat sih guys. Kalau nggak dapat aku udah nggak tahu lagi sih. Oke. Lah dapat lah. Tuh. On.
Susah banget memang guys nyari yang ungu ini. Ini aku kemarin juga nggak dapet loh. Kemarin aku tuh beli yang itu yang 2000 diamond yang login berapa hari gitu dapat 20, nggak dapat aku 20 biji. Rank 2 normal attack, rank 2 berarti nah. Iya, banyak juga ya. Tapi coba kita fokusin dulu sampai dapat ungu ya guys ya. Tuh, lagi dong. 25. Oh. Let's go. Aduh. Lah tolonglah. Kayak gitu ungunya langsung. Rank 1 dev 1. Buset. Sungkan kah, guys? Gak bisa gacain ini. Busuk banget sumpah. Astaga. Jadi kita habisin aja lah guys. Kali ini 10. Set. Lalu. Set. Ini apa sih ini? Ada STR juga. Oh fit. Tadi weapon damage ya. Aduh jelek banget sumpah. Ini sih fokusin ini dulu. Tadi udah dapat strength 2 sih. Kenapa nggak kusimpen dulu ya guys ya. Strength 1 skill damage reduction. Tolonglah. Ini kalau nggak dapet sih udah nggak tahu lagi sih. Busuknya cari ini di infuse. Please. Bisa las. Gak dapet guys. Ya udahlah, kita next aja. Aduh, gak dapet sumpah. Ada yang laku gak sih? Dapet apa nih? Oke, ini level 50 ya, kita dapet mon juga. Mon ungu, untuk pertama kali dapet mon ungu di level 50 nanti. Oke, kita akan masukin konten intinya ya guys ya. Di sini aku ingin membahas tentang lebih cuanan mana sih RMT dengan NFT P2E gitu. Nah, kalau dari sisi aku gitu loh. Kalau di kita ngomong dulu di NFT ya, karena kita lagi bermain Necro dulu untuk awal-awal. Oke, ternyata nggak ada risinya guys setelah aku cari-cari gitu. Pokoknya di sini tuh aku tuh udah dalam 32 hari ini aku udah di char. Aku tuh punya dua char gitu. Char Dominus ini sama char sebelahku ada juga sama-sama level 4. Sekarang dia udah 46 mau 47, ini udah 48 gitu. Untuk di Dominus sendiri ini tuh aku udah cair sekitaran 400 crow gitu. 400 crow, kalau di char sebelahku ini udah cair 100 crow, jadi 500 crow. 500 crow itu kalau kita kali 1000 udah cair 5,5 juta dengan dua char. Kalau yang di Sian ini harusnya masih bisa 200 crow lagi, karena kemarin tuh ya kalau di game Necro ini kan ada ambang batasnya kita bisa ngecairin gitu. Kalau ini nyampe ke 0,75 itu baru bisa minting gitu, baru bisa dicairin lah, baru bisa di swap lah ke crownya gitu.
dan di char sebelah itu nggak bisa minting gitu loh, karena mungkin kecepatan scan QR-nya keluar, QR-nya itu di PC-ku lebih kencang daripada di laptop gitu. Telat sepersekian detik itu benar-benar nggak bisa diminting gitu. Makanya ini udah bisa minting 4 kali, charge-nya sebelahku ini, charge yang second-ku itu baru bisa minting sekali. Diamond-nya sama-sama jumlahnya waktu itu gitu loh, 20k waktu itu. Dan soalnya dapat jackpotan gitu, satu item 20k itu charku sama charge secondku dapat. Makanya bisa aku bilang game NFT ini itu cuan, tapi jangan sampai kalian telat untuk main. Soalnya kalau kalian udah telat, ya sekarang kayak sekarang untuk mintingnya ini masih belum ada kejelasan, bisa jadi seminggu sekali atau malah dua minggu sekali gitu loh. Karena ya di game NFT ini nunggu ada updatean ya, sama kayak game-game MMORPG biasanya gitu loh, ada konten-konten updatean yang untuk membakar mata uangnya gitu. Makanya kita di sini benar-benar kayak lagi nunggu kontennya minggu depan nih, hari Senin apa Selasa ya? Selasa. Oh bentar, kita lihat. Satu hari lagi berarti ini Minggu, Senin, Selasa ya. Selasa itu update-annya apa gitu loh. Ada nggak yang untuk ngebakar crow-nya gitu, orang-orang beli crow gitu. Jadi harga crow-nya ini naik 0,75, kita bisa minting gitu. Aku bisa 2 kali 200 token lagi, 200 crow lagi. Kalau di sini sebenarnya itu tuh udah bisa 6 kali minting, tapi aku tuh benar-benar buat progresan. Untuk kelas second job ini aja kalau dirupiahkan itu udah 2 juta rupiah. Nah, kalau untuk di char utama ini memang aku benar-benar ngejar untuk bisa ya seenggaknya 2 langkah di atas bot lah. Kan pasti di game-game crypto NFT gini itu kan adalah botnya gitu kan, karena secara game ini auto gitu loh. Jadi pasti ada botnya gitu kan. Kalau bisa kita tuh 2 langkah di atas bot. Tapi kalau untuk char secondku ya udahlah, terserah lah. Maksudnya pelan-pelan aja gitu. Mungkin satu tingkat di atas bot gitu. Nah, itu untuk dari segi second jobnya aja, aku tuh udah harusnya bisa cair 2 juta rupiah gitu. Totalnya 2 juta rupiah dari second job. Makanya ya harusnya aku tuh udah bisa cair 10 juta gitu guys. Kalau di char sebelahku ini bisa cair semua juga gitu. Udah cair 10 juta rupiah dalam waktu 32 hari. Nah, itu tadi kuncinya, jangan sampai telat untuk mainin game NFT ini. Karena kalau kita telat, yang pertama kita kalah progres sama bot, yang kedua harga koin kalau ini masih enak nih, masih ada ambang batasnya. Jadi waktu-waktu kita minting ya harganya tetap segitu gitu loh. Dan di sini juga enaknya kita juga bisa minting pakai secondary tokennya gitu loh. Tapi ada tapinya, itu harganya ya rugi mungkin 30-40% gitu. Harusnya misalkan ini dapat 1 juta ya, berarti akan lewat sini dapatnya 600.000. Tapi oke lah, maksudnya kalau kita main 2 char gitu loh, dalam seminggu kita dapat 1 juta rupiah kalau pakai ini. Nah, kalau di sini 600.000. Jadi kalau 2 char kan 1.200.000 gitu, masih oke gitu loh. Dalam sebulan kan hitunglah kita taruh 4 minggu ya, 1 bulan. 4 minggu kali 1,2 juta itu berarti berapa? 4 minggu kali 1,2 juta 4. Jadi 4,8. Masih oke gitu loh. Dengan mainin game auto kalian bisa dapat 4,8 ya, apa-apa 3 juta lah. 3 juta per bulan gitu. Kalau benar-benar enggak dapat jackpotan, tapi harusnya sih ya setiap minggu itu adalah jackpotan gitu. Aku tuh setiap minggu masuk ke sini Mas Arta ini. Setiap minggu kan 10 jam. 10 jam itu aku biasanya ya dapat lah ekip-ekip biru gitu yang harganya 5k, 6k gitu. Kemarin jackpot sih harganya 20k ya satunya. Dua-dua carnya dapat gitu 20k. Makanya langsung bisa cair gitu. Banyak gitu. Dapat
10 lah harusnya kalau aku nggak ngebil char utama aku gitu. Nah, kemudian NFT, maksudnya game NFT ini itu kan auto ya guys ya. Auto itu bisa kita bisa buka banyak game NFT gitu loh. Bukan untuk game necronya ya. Kalau aku contohnya, aku tuh mainin game NFT tuh lumayan banyak gitu guys. Coba kita pindah ke sini. Nah, ini aku tuh main Mir M. Kalau kalian tahu Mir M, ini tuh aku Mir M aku biarin aja, aku liarin gitu loh. Sebulan itu aku punya 4 akun untuk nambang. Kalau di Mir M kan bisa buka banyak gitu. Kita buka banyak, kita buka 2. Jadi aku punya laptop sama aku punya PC. Laptopku 2, PC-ku 2. Jadi sebulan itu masih bisa dapat sekitaran 400.000 lah. Kalau dari 4 akun ya, 300 sampai 400.000 gitu sebulan. Itu benar-benar nggak dikontrol kalau Mir M ini. Mir M ini nggak dikontrol juga. Nah, jadi lumayan gitu loh, 300.000 bisa untuk bayar internet dan misalkan ngontrak ngekos gitu. Dari game yang lagi hype-nya kayak Necro ini bisa untuk bayar listrik dan kos gitu. Harusnya sih cukup ya. Kayaknya gak mungkin kan ngekos harga per bulan 10 juta gitu kan. Terus kemudian kita bahas juga untuk game RMT ya, Real Money Trading gitu. Kalau real money trading itu kan ya kita udah biasa lah ya untuk mainin game tipe MMORPG RMT gitu kan, yang bisa RMT gitu. Tapi kelemahannya ya ada oknum-oknum lah ya, oknum-oknum yang kayak memanfaatkan celahnya gitu loh. Kalau kita nggak pakai midman gitu kan bisa kena apa ya, bahasa kita di game sih biasanya abor ya, kena abor, dibawa kabur gitu uangnya atau ya apanya lah gitulah, itemnya gitu dibawa kabur. Tapi kalau di NFT ini itu benar-benar kita langsung ya cairin pakai lewat Play Wallet gitu. Jadi nggak ada perantaranya ya developernya gitu loh, kita jual ke sistem gitu langsung cair berupa dolar. Jadi kita baru kita swipe ke Indodax, Indodax baru kita transfer ke ATM kita, rekening. Ya ada kena gas fee sedikit lah. Iya, not bad lah. Untuk ukuran game auto gitu loh guys ya. Bisa kalian tinggal gitu kemanapun kalian mau main, mau kemana gitu. Aman gitu. Kemudian untuk RMT juga ada jeleknya juga di RMT. Di NFT juga ada jeleknya, ketika game udah malah ya udah mungkin 6 bulan itu udah mulai turun tuh guys ya. Enggak ya, sama aja sih tipikal di RMT juga gitu kan, semakin lama harga semakin turun. Sama di sini juga, kalau kita enggak di NFT ini ya, kalau kita enggak ngikutin konten, enggak ngikutin updatean, ya udah kita ya dapatnya segitu-segitu aja. Tapi kita kalau ngikutin update progress itu ya worth it gitu loh, dapatnya masih oke lah, 2 juta 3 juta untuk game auto gitu kan. Lagian juga misalkan kalian ada kerja gitu, bisa ditinggal kerja gitu loh guys, tinggal kalian AFK-in, kalian autoin di map atau dungeon yang nggak bisa di PK ya, nggak open PK gitu, itu udah lumayan cuan gitu loh. Udah kalau aku sih ya, sehari itu aku udah bisa dapat 1000 diamond. 1000 diamond itu berarti 840 itu 10, bisa dapat sekitaran 9 atau 10 dolar lah ya per hari. 9 dolar lah, 9 dolar 140.000 kan oke.
di satu char loh. Kalau bisa minting gitu loh. Kalau belum bisa minting berarti dapatnya 50.000, 50 sampai 60.000 per char. Ada 2 char berarti 120.000. Oke, 3 juta per bulan. Game auto not bad gitu loh. Terus kalau aku juga main game ini RMT, ini aku juga bisa buka juga. Jadi aku tuh main gameku tuh 3 gitu. Necro, Mir M buka 2. Terus satunya ini game yang baru ku buat konten kemarin. Aku kan dulu. Nah, aku main Seal gitu, guys. Main Seal ini sebenarnya kalau ketika aku maksudnya kayak gabut aja gitu loh. Ketika aku gabut, aku masih bisa juga main game RMT gitu. Aku farming, ngehit-ngehit momon gitu, ngehit monster gitu kan. Dan kalau dari RMT ini jeleknya ya, developer itu cuman dapat, maksudnya kayak dapat uangnya itu kalau yang official ya, beda kalau yang private server. Kalau private server kan udah banyak diedit gitu loh. Kalau yang official itu kelemahan dari RMT ini sebenarnya ya, ketika kita awal buka server gitu, developer buka server itu, kita kan masih beli gitu item di cash coin gitu ya, mungkin dual double XP, terus kostum dan lain-lain gitu, gacha-gacha para sultannya. Tapi ketika udah masuk kayak mid atau end game, itu para sultan-sultan itu udah nggak beli lagi, kayak kostum mereka udah dapat semua, kayak ya pokoknya yang dibutuhin dari gacha-gacha di cash shop itu udah mereka dapetin semua. Mereka tinggal spend di uangnya, mata uangnya, jadi yang kita RMT-kan gitu loh, item-item dan mata uang. Jadi untuk memasukkan developer itu nggak ada gitu loh. Sedangkan untuk updatean, satu updatean itu, satu updatean itu harganya sangat mahal, guys. Untuk sekelas game yang aku tahu ya, aku pernah dengar itu kayak seliweran gitu di komunitas gitu kan, itu untuk satu game private server Dragon Nest yang notabene-nya playernya sepi, itu satu updatean untuk membuka konten baru kayak dungeon itu harganya 100 juta. Jadi bayangin kalau misalkan kita cuman spend-nya dari RMT doang, developernya nggak ada, gimana ya, nggak ada pendapatan yang bisa untuk update game kedepannya, itu ya gamenya bakal rungkat sama aja gitu loh. Jadi ada plusnya ada minusnya juga. Plusnya di sini bisa langsung cair, nggak perlu lewat exchange lagi, swap token lagi, langsung transfer gitu. Dan sama aja sih kalau jackpot ya, di game NFT juga ada jackpotnya gitu. Dan lebih bagusnya lagi kalau kalian punya PC speknya mumpuni ya, kayak aku ini, main semuanya gitu, lebih cuan gitu. Tapi kan karena aku kerja, ada kerjaan juga, jadi untuk game Seal ini aku cuman farming ya, mungkin sebulan itu dapet ya 500-600, oke lah gitu loh. Soalnya ya aku ada kerjaan gitu. Dan di sini juga rate-nya masih oke juga, per 1 juta mata uangnya itu masih di angka 60.000 gitu. Di konten gue yang sebelumnya gitu, Seal. Kalau Seal yang aku mainin ini namanya Seal Return ya, guys ya. Itu ada namanya, itu Return. Masih oke juga, masih banyak buyer ya untuk mereka perang-perang gitu. Tapi untuk kayak apa ya, jual-jualan ransum-ransum ikan gitu udah mulai agak berkurang di sini. Cuman kalau mereka beli mata uangnya masih kencang, masih banyak yang WTB biasanya tiap harinya gitu. 30 juta, 40 juta gitu mereka WTB-nya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian ada masukan gitu loh, pemikiran kalian gimana itu tentang RMT dan NFT P2E itu, kalian komen di bawah ya, guys ya.
kita discuss bersama-sama. Nanti aku akan balas satu-satu pesan dari kalian. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube Jawel Liar. Semoga konten yang aku berikan bisa menghibur dan memberikan informasi buat kalian. Akhir kata gue, Jawel Liar. Bye-bye.